sejahtera kepada semua. Hari ini saya, Rishab, akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Setitis Madu Yang Jatuh. Bolehkah anda bayangkan bagaimanakah setitis madu boleh menyebabkan masalah besar? Pastinya tidak. Biar saya bercerita. Pada suatu hari, seorang datuk bandar sedang memakan nasi dengan madu bersama penasihatnya. Tiba-tiba, setitis madu jatuh dari tangan datuk bandar ke atas ampang tingkap. Wahai datuk bandar, setitis madu telah jatuh ke atas ampang tingkap. Seekor lalat memakan madu yang jatuh dari tanganmu. Sekarang, seekor tukik memakan lalat yang memakan madu. Kata penasihat, tidak mengapa. Ini bukan masalah kita, kata datuk bandar. Wahai datuk bandar, sekarang seekor kucing sedang memakan tukik itu dan seekor anjing telah menyerang kucing itu. Mereka sedang bergaduh di hadapan rumah datuk bandar. Kata penasihat, tidak mengapa. Ini bukan masalah kita, kata datuk bandar. Wahai datuk bandar, sekarang pemilik kucing itu telah menyerang anjing itu dan pemilik anjing itu telah menyerang wanita itu. Dan kedua-duanya kini bertempur di hadapan rumah datuk bandar. Saya harus menghantar seseorang untuk menghentikan pergaduhan ini, kata penasihat. Tidak mengapa. Ini bukan masalah kita, kata datuk bandar. Tidak lama kemudian, rakan-rakan wanita dan lelaki itu melihat apa yang sedang berlaku. Mereka bergegas membantu rakan masing-masing dan pertarungan yang besar telah berlaku di hadapan rumah datuk bandar. Wahai datuk bandar, rakan sekarang rakan wanita itu menyerang lelaki itu dan rakan pemilik anjing itu telah menyerang rakan wanita itu. Terdapat pertarungan yang hebat yang berlaku di hadapan rumah datuk bandar. Kita harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya, kata penasihat. Tidak mengapa. Ini bukan masalah kita, kata datuk bandar. Ketika itu, tentera-tentera sedang melalui bandar. Mereka melihat pertarungan itu, lalu mereka menyertai pertarungan itu. Ada yang berpihak kepada lelaki dan ada yang berpihak kepada wanita. Para tentera mula bertempur sesama mereka. Perang saudara meletus. Boom! Dalam pertempuran itu, rumah datuk bandar dibakar sehingga hangus. Datuk bandar dan penasihatnya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya rasa setitis madu adalah masalah kami, kata datuk bandar sambil menyesal. Wahai kawan-kawan sekalian, kita haruslah menangani masalah apabila ia masih kecil dan tidak menangguhkannya sehingga menjadi masalah besar. Tidak guna menyesali perbuatan kita kerana nasi sudah menjadi bubur. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin melafazkan serangkap pantun. Dari datangnya landak, dari tanah yang terinjak, berfikirlah sebelum bertindak, itulah tanda insan yang bijak. Sekian, terima kasih.